Oke, kita lanjutkan. Masih kita membuat gambar 3D. Kita membuat gambar 3D pada latihan 11. Kita perhatikan, kita mulai dari solid, extrude, kemudian kita seleksi. Kita klik gambar ISO. Cek please, angin panahnya ke arah bawah. Create body, extend-nya kita buat 10 ketebalannya. Oke, checklist. Selanjutnya bagian sisi yang dalam. Ya. Solid, extrude. Kemudian tampilan ini sisi ini. Kita checklist. Arah panah ke bawah, extend-nya kita cut body, yang coba cut body, extend-nya kita buat 5 saja. Ya. Selanjutnya di bagian lingkaran ini tembus, ya, tembus 10 mm. Sama solid, extrude, kita seleksi. Ya, sudah terseleksi semua. Kita arahkan panahnya ke bawah. Ini kebetulan sudah bawah semua empat, ya. Pastikan ke bawah. Kalau sudah, pilih cut body. Extend-nya kita isi 10. Ya. Ya, demikian gambar 3D dari latihan 11 di channel YouTube ini, ya. Kalau kalian mau lihat ukuran dan segalanya itu di latihan 11. Ya, demikian bentuk 3D-nya. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih.